Hai guys, selamat kembali ke Kubi Kubi Go. Anda bersama saya, Ekram. Perkongsian hari ini kita akan berbincang tentang sebuah isu yang tengah hangat sekarang. Isu konflik Rusia menentang Ukraine dan juga negara-negara NATO. Untuk menjelaskan konflik di antara mereka ni, kita ambil gambaran sebuah drama dengan watak utama dia Rusia, Ukraine dan juga NATO. Dahulu, Rusia dan Ukraine ni seperti pasangan yang berkahwin. Mereka di bawah satu pemerintahan, dikenali sebagai Empire Rusia. Tidak sehingga pada tahun 1991, mereka bercerai. Dan selepas bercerai, Ukraine mempunyai kekasih baru, iaitu NATO. NATO ni pula adalah musuh kepada Rusia. Rusia yang dapat tahu hubungan mereka ni tidak merestui hubungan tu dan jadilah Rusia ni bekas kekasih yang toksik. Dia bermati-matian untuk mendapatkan Ukraine kembali dengan pelbagai alasan. Dan alasan-alasan ini kita akan lihat secara terperinci. Ini adalah sebuah drama peringkat antarabangsa mengalahkan drama layangan putus. Dan ini adalah tiga sebab kenapa Rusia bermati-matian mahu menakluki Ukraine. 3. Vladimir Putin obses dengan Ukraine. Sebagai gambaran, Vladimir Putin obses dengan Ukraine seperti obsesnya bekas kekasih yang sukar untuk melepaskan pasangannya pergi, menjadikan hubungan di antara mereka bermasalah dan toksik. Biar saya jelaskan. Mengikut sejarah, sejak abad ke-17 lagi, bagaikan pasangan yang berkahwin, Ukraine ialah sebahagian dari Empire Rusia. Tidak sehingga pada tahun 1991, bila kerajaan USSR runtuh, maka bercerailah dua negara ini. Walaupun mereka telah bercerai, tetapi penduduk Rusia dan Ukraine tetap berkongsi gaya hidup yang sama, seperti bahasa, budaya, kepercayaan dan sejarah. Sukar untuk melepaskan Ukraine pergi sebab kenangan lalu mengusik jiwa, Presiden Rusia iaitu Vladimir Putin obses mahu menakluki semula Ukraine. Dia sering menggelar penduduk Ukraine sebagai one people ataupun satu bangsa. Dia percaya yang rakyat Ukraine seperti juga rakyat Rusia berasal dari keturunan yang sama iaitu zaman silam Rus dan mereka patut bersatu bukannya berpecah. Di satu ucapannya pada tahun 2015 dahulu, Vladimir Putin menggelar Ukraine sebagai crown jewel of Rusia. Di sini kita boleh lihat yang betapa pentingnya Ukraine untuk Vladimir Putin dan Rusia. Tapi Ukraine seperti bekas kekasih yang kecewa, tidak mahu lagi berada di dalam hubungan yang toksik, mahu menjalankan kehidupan sendiri. Ancaman Rusia kepada Ukraine ini bukanlah sesuatu yang baru, malah ia telah berlaku sejak lewat 90-an lagi. Konflik di antara Rusia dan Ukraine semakin tegang sehingga tahap mereka bersetuju untuk memeterai perjanjian dikenali sebagai Big Treaty yang akhirnya dibatalkan pada tahun 2018 sebab Rusia melanggar perjanjian tersebut dengan menakluki daerah Crimea dan Donbas pada tahun 2014. Hari ini, wujud kumpulan pemisah pro-Rusia di Donbas yang menjadi ancaman kepada Ukraine. Kumpulan inilah yang menembak jatuh pesawat MH17 pada tahun 2014 dahulu. Untuk bertahun-tahun lamanya, Rusia di bawah pemerintahan Vladimir cuba untuk mempengaruhi rakyat Ukraine melalui serangan cyber, propaganda dengan harapan dapat menggunakan perang saraf mempengaruhi minda rakyat Ukraine. Tapi macam mana pula dengan rakyat Ukraine? Apakah pendapat mereka tentang konflik di antara dua negara ini? Menurut satu kajian pada tahun 2021 yang bertajuk Attitude of Population of Ukraine to Russia and Population Russia to Ukraine dijalankan hasil kerjasama Kyiv International University Ukraine dan Pusat Kaji Selidik Rusia Levada Center, mereka mendapati 80% penduduk Ukraine dan Rusia bersetuju untuk Ukraine merdeka dari Rusia. 2. Rusia tidak mahu Ukraine menyertai NATO. Mengambil kira konteks Rusia ialah bekas kekasih Ukraine, NATO pula ialah kekasih baru Ukraine. Tapi hubungan mereka belum serius, masih di tahap geli-geli. Biar saya jelaskan lagi. NATO ditubuhkan pada 4 April 1949 untuk melindungi negara ahli dari ancaman negara luar melalui politik ataupun ketenteraan. Ahli-ahli NATO termasuklah Amerika, Kanada dan negara-negara di Eropah. Secara total, ada 30 buah negara kesemuanya. Selain dari 30 buah negara ni, mereka mempunyai rakan kongsi ataupun partner country yang terdiri daripada 20 buah negara termasuklah Ukraine. Tapi rakan kongsi ini bukanlah ahli NATO secara sah.
Sejak dari tahun 2005 lagi, Ukraine mempunyai hasrat untuk menyertai NATO, tapi ini dikecam oleh Rusia. Pertama sekali, Rusia tidak mahu Ukraine jatuh ke tangan pertubuhan dari Barat. Yang kedua, Rusia menganggap NATO adalah pertubuhan yang mahu meluaskan kuasa mereka dengan memperalatkan negara lain di seluruh dunia. Vladimir Putin menuduh NATO yang diketuai oleh Amerika ni mahu mengambil kesempatan meletakkan tentera dan senjata di negara-negara NATO di atas alasan keamanan. Ironinya, untuk menjaga keamanan mereka, tindakan ini akan mengecam keamanan negara sekeliling, khususnya negara Rusia. Kalau Ukraine secara rasminya menyertai NATO, maka 30 negara NATO yang lain tidak teragak-agak untuk mengisytiharkan perang terhadap Rusia. Perkara ini ada dinyatakan di Artikel 5 Perjanjian Washington-NATO 1949 yang menyatakan serangan terhadap negara ahli ialah serangan terhadap semua ahli. Semasa video ini dibuat, Ukraine hanyalah rakan kongsi NATO. Dengan itu, NATO hanya boleh memberikan bantuan dalam bentuk politik dan kelengkapan perang. Selain itu, negara NATO boleh mengenakan sekatan ekonomi untuk melemahkan ekonomi negara Rusia. Kalaulah NATO berdiri di belakang Ukraine, untuk Rusia pula, sebuah negara yang tidak kurang hebatnya berdiri di belakang mereka, iaitu China. Malah awal bulan Februari 2022, Vladimir Putin mengadakan lawatan di Beijing, China sempena Sukan Olimpik Musim Sejuk, di mana dia ada bertemu dengan Presiden China Xi Jinping untuk menguatkan lagi hubungan di antara dua negara. Di dalam perjanjian tersebut, selain mengatakan hubungan di antara Rusia dan China adalah hubungan yang bermaruah. Sebagai gambaran, kalau Rusia ialah bekas kekasih Ukraine, maka NATO ialah kekasih baru Ukraine. Tapi hubungan mereka ni tidak direstui Rusia dan masalah di antara negara ini semakin teruk. 1. Lokasi geografi Ukraine yang strategik. Ada yang menganggap propaganda kononnya Ukraine adalah sebahagian dari Rusia itu hanyalah drama dan drama semata-mata dari Vladimir Putin. Sebab sebenar, kenapa mereka mahu menakluki Ukraine? Sebab lokasi geografi Rusia seperti yang dinyatakan oleh seorang ahli geografi Tim Marshall di bukunya berjudul Prisoners of Geography. Dia mengupas bagaimana geografi sesebuah negara boleh mempengaruhi kuasa mereka secara dramatik. Di buku tersebut, dia ada menulis yang Rusia perlu untuk mendirikan pelabuhan di lautan bersuhu suam untuk mengekalkan kuasa ketenteraan mereka. Mereka tidak hanya boleh bergantung kepada pelabuhan kapal di lautan sejuk. Buat masa ini, kebanyakan pelabuhan negara Rusia terletak di lautan Arktik. Sejak mereka kehilangan Ukraine pada tahun 1991, Rusia hilang akses kepada satu kawasan lautan suam yang penting, iaitu Black Sea yang terletak di selatan Ukraine. Black Sea adalah satu kawasan yang sangat penting untuk Rusia. Bukan sahaja ia sebagai kawasan perdagangan mereka mengekspor minyak dan gas asli, ia juga adalah laluan untuk mereka keluar dan masuk ke Eropah, Timur Tengah dan kawasan sekitarnya. Kalau mereka hilang kawasan ini, maka pintu mereka akan ditutup. Ini penting untuk industri import dan ekspor Rusia. Pada masa yang sama, ia boleh menjadi pintu untuk menggerakkan tentera ke negara-negara di Eropah, Timur Tengah, seterusnya Afrika. Kedudukan Black Sea ini sangat penting dan strategik. Itulah sebab kenapa Rusia mahu menakluki daerah Crimea pada tahun 2014 dahulu dan berjaya. Sebab ia terletak di kawasan Black Sea. Persoalannya, apa yang akan terjadi seterusnya? Adakah kita di ambang perang? Isu Rusia-Ukraine ini banyak memberikan kesan kepada ekonomi dunia yang sekarang ini semakin tenat. Saham merundum, pasaran kripto menjunam, harga barang meningkat, ekonomi dunia berada di dalam keadaan yang tidak stabil. Ada yang berpendapat, ada tiga benda yang boleh terjadi sekarang. Satu, Rusia menakluki Ukraine dan NATO hanya berdiam diri sebab Ukraine bukan ahli NATO secara rasmi. Yang kedua, Rusia menakluki Ukraine dan NATO campur tangan, maka tercetuslah perang besar-besaran. Yang ketiga, genjatan senjata di antara dua negara dengan Ukraine berjanji tidak akan menyertai NATO. Semasa video ini dibuat, perang Rusia-Ukraine semakin tegang. Malah Presiden Vladimir Putin membuat kenyataan. Dia sudah cuba untuk berunding, tetapi semua rundingan tidak membuahkan hasil dengan tiada kata putus. Kita hanya boleh tunggu dan lihat.
Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Semoga penjelasan saya ni jelas dan mudah difahami. Pastikan anda subscribe. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda like dan share. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.